Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat YouTube. Selamat sore Bismania dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Yalaksi Channel, menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan bus Sumbar dan bus Jawa di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Hari ini Senin 18 Juli 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan info-info terbaru aktivitas penyeberangan di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Untuk saat ini KNP Jatra 3 telah bersandar dengan sempurna, bersiap melakukan bongkar muat. Tepat pukul 16 lewat 8 menit layaran dengan KNP Jatra 3. Unit MPM Badago dengan sang kapten Pak John di balik kemudi. Yang pertama MPM keberangkatan dari Bekasi. Pak John, titilah Pak John. Hari ini MPM memberangkatkan 3 unit menuju Sumbar. MPM Badago trip pertama MPM berlayar dengan KNP Jatra 3 keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya unit kedua MPM I Love Muslim dengan sang kapten Pak Raymond. Trip kedua MPM keberangkatan dari Bogor berlayar dengan KNP Jatra 3 MPM I Love Muslim. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Depo SD032 keberangkatan dari Bekasi tujuan Pagar Alam. Sinar Depo SD032. Selanjutnya diikuti unit bus Telaga Indah Armada Nopin 17. Gasan. Telaga Indah Armada 017 Sam Megi Johnson Sparko di balik kemudi tujuan Pendopo Pagar Alam keberangkatan dari Bekasi. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KNP Jatra 3 Handoyo. Selanjutnya diikuti Beri unit ANS Cupak dengan sang kapten Pak Eri Cupak di balik kemudi. Trip ke-8 ANS keberangkatan dari Bandung. Trip terakhir ANS Cupak keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KNP Jatra 3. Selanjutnya diikuti unit bus Bintang Permata Bunda
tujuan Padang keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Jatra 3 Bintang Permata Bunda. Selanjutnya diikuti unit Evastar Tanah Datar Stadium dengan Kapten Bang Riki. Trip kedua Evastar keberangkatan dari Bekasi tujuan Padang berlayar dengan KMP Jatra 3 Evastar Tanah Datar Stadium. Selanjutnya diikuti unit bus Laju Prima tujuan Palembang keberangkatan dari Jakarta. Berlayar dengan KMP Jatra 3 Laju Prima. Selamat berlayar. Tepat pukul 17:01 bongkaran KMP Legundi unit bus ALS Nopin 393 Selanjutnya kedatangan dari Sumbar unit ANS dengan julukan Plong dengan sang kapten Bang Anto. Trip pertama ANS kedatangan dari Sumbar. Nah, ANS Plong. Selanjutnya unit kedua ANS Puncak Lantia dengan sang kapten Bang Jo Permato. Trip kedua ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus Mandala tujuan Surabaya Mandala Handoyo Group. Selanjutnya unit ketiga ANS dengan julukan Kirana dengan sang kapten Bang Hengki. Trip ketiga ANS kedatangan dari Sumbar. Kirana, Bang. Selanjutnya unit keempat ANS. ANS dengan julukan AC Milan dengan sang kapten Bang Erwin di balik kemudi. Trip keempat ANS kedatangan dan Sumbar. Erwin ANS AC Milan keempat ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit bus BMP Batu Mukti Putra tujuan Jogja keberangkatan dari Jambi. Batu Mukti Putra. Diikuti unit medium bus RBU Raja Basa Utama tujuan Jakarta keberangkatan dari Lampung. RBU Raja Basa Utama.
tepat pukul 17 lewat 16 menit, layaran dengan KFP Bang. Layaran dengan KFP Legundi. Unit bus MPM dengan julukan All City dengan sang kapten Pak Abu Bakar. Trip ketiga MPM keberangkatan dari Bandung dan layar dengan KMP Legundi. MPM All City. Selanjutnya diikuti unit bus pariwisata Kanaya Transwisata. Rombongan pariwisata tujuan Lampung. Kanaya Transwisata berlayar dengan KMP Legundi. Waduh, gasro. Gasro. Selanjutnya diikuti unit bus Tunggal Jaya Transport tujuan Palembang keberangkatan dari Kuningan berlayar dengan KMP Legundi. Tunggal Jaya Transport. Wan. Tepat pukul 18 lewat 11 menit bongkaran KMP Sebuku. Kedatangan dari Sumbar. Unit NPM Perkansa 78 My Pierce dengan sang kapten Bang Irdal. Trip pertama NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 78 Sultan Kelas. Selanjutnya unit kedua NPM Perkansa 76 Ambassador dengan sang kapten Bang Del. Trip kedua NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 76 Sultan Klan. Diikuti unit ANS dengan julukan Fortuna dengan sang kapten Pak Jang Kumis. Bang Sondra dibalik kemudi. Makan. Nah, habis. Habis. ANS Fortuna. Trip kelima ANS kedatangan dari Sumbar. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 51 Senorita dengan sang kapten Bang Riki di balik kemudi. Trip ketiga NPM kedatangan dari Sumbar. Oke. NPM Perkansa 51 Senorita. Selanjutnya diikuti unit ANS Azura dengan sang kapten Bang Budi. Trip ke-6 ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Azura. Selanjutnya diikuti unit NPM Perkansa 75 Alang Babega dengan sang kapten Bang Man SPT. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar. NPM Perkansa 75 Alang Babega Sultan Kelas. Trip keempat NPM kedatangan dari Sumbar.
selanjutnya diikuti unit bus Puspajaya tujuan Wonosari keberangkatan dari Lampung. Puspajaya. Selanjutnya unit kedua Puspajaya tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Puspajaya. Kang. Selanjutnya unit ketiga ANS Puncak Mandi dengan sang kapten Pak Ramli. Trip ketujuh ANS kedatangan dari Sumbar. ANS Puncak Mandi. Pak Ramli. Selanjutnya unit ketiga Puspajaya tujuan Blitar keberangkatan dari Lampung. Puspajaya. Selanjutnya diikuti unit medium bus Pangeran 05 dengan julukan Ngarai Sianok. Puspajaya tujuan Jogja keberangkatan dari Lampung. Puspajaya. Diikuti unit medium bus RBU Raja Basa Utama tujuan Jakarta keberangkatan dari Lampung. RBU Raja Basa Utama. Tepat pukul 18:24 bayaran dengan KNP Sepupu unit bus Kramat Jati tujuan Palembang keberangkatan dari Bekasi berlayar dengan KMP Sepupu Kramat Jati. Selanjutnya unit kedua Kramat Jati tujuan Palembang keberangkatan dari Bekasi Kramat Jati berlayar dengan KMP Sepupu. Ini unit bus family
Ayo rapid, jadi jalan. Sembodo SS Mangsulapan dengan sang kapten Bang Devi. Trip kedua Sembodo keberangkatan dari Poris dan layar dengan KFP Sebuku. Ikuti unit medium bus Kenanga Tran tujuan Belitung berlayar dengan KNP Sebuku Kenanga Tran. Selanjutnya diikuti unit bus Laju Prima tujuan Jambi keberangkatan dari Bandung. Trip kedua Laju Prima terlayar dengan KMP Sebuku tujuan Jambi Laju Prima. Selanjutnya diikuti unit Epastar Salika Agam tujuan Sekayu berlayar dengan KMP Sebuku Epastar Salika Agam. Selanjutnya unit kedua Epastar tujuan Palembang Sekayu berlayar dengan KFP Sebuku keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit ALS Novin 108 ALS 108 tujuan Medan berlayar dengan KMP Sebuku. Ikuti unit bus Epastar Mojang Priangan tujuan Sekayu keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Sebuku Epastar Mojang Priangan. Selamat berlayar.